Ini adalah garnet perdiorite biotitanus. Dan ini adalah baton metamo yang mengalami proses metamorfisme pada suhu tinggi hingga sangat tinggi dari benua Antartika. Saya mengambil langsung batu ini di Antartika. Bagaimanakah proses pembentukan batuan ini di Antartika dan bagaimana kisah saya bisa mencapai benua Antartika? Apa kaitannya benua Antartika dari sudut pandang ilmu kekimiaan? Mari kita saksikan video dokumenter berikut. Benua Antartika terletak di kutub selatan dengan luas 13.880.000 km² yang merupakan benua terbesar kelima di bumi. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, maka 7 kali dari luas Indonesia. Pada saat musim dingin, luas benua Antartika dapat berkembang karena samudra di sekitarnya membeku dan 98% lapisan es akan menutupi daratannya. Hal ini menjadikan Antartika sebagai penyimpan 80% cadangan air tawar yang ada di dunia dalam bentuk es, baik di daratan maupun di lautan. Sinar matahari di benua Antartika mengalami gelap terang yang ekstrim. Pada saat musim panas di Antartika, di mana ekspedisi ini dilaksanakan yaitu bulan Desember hingga Februari, matahari akan bersinar 24 jam non-stop atau disebut sebagai Midnight Sun. Fenomena ini disebabkan karena planet Bumi berotasi terhadap matahari tidak tegak lurus, melainkan membentuk sudut 23,5 derajat, sehingga sinar matahari akan menyinari berkebalikan antara kutub utara dan selatan. Antartika menarik untuk diteliti karena benua ini menempati posisinya di kutub selatan sejak 500 juta tahun yang lalu, tanpa mengalami perubahan yang signifikan secara geografis dan tektonik. Singkapan batuannya terawetkan dengan baik melalui suhu yang dingin dan kering secara alami. Peneliti bumi menyebutnya sebagai terra incognita, yang berarti benua paling minim diketahui dan dijamah oleh manusia. Antartika seolah-olah menjadi kapsul waktu bagi evolusi bumi, juga bagi perkembangan bumi pada masa yang akan datang. Hal tersebut yang menyebabkan tempat ini menjadi magnet bagi para ilmuwan dari seluruh dunia untuk meneliti dan mempelajari lingkungan Antartika dari berbagai disiplin ilmu. Pada tanggal 27 November 2016 hingga 22 Maret 2017, telah dilaksanakan ekspedisi penelitian ke benua Antartika oleh Japan Antarctic Research Expedition atau JARE ke-58. Program ini dilaksanakan oleh JARE di bawah bendera organisasi Asian Forum for Polar Science atau AFOPS. Dr. Nugroho Imam Setiawan, dosen Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM, terpilih sebagai ahli geologi perwakilan dari Indonesia yang ikut meneliti bersama tim JARE 58 ke Antartika. Transportasi menuju Antartika menggunakan kapal ekspedisi bernama Shirase yang diambil dari nama pimpinan ekspedisi Jepang yang pertama kali ke Antartika pada tahun 1911. Shirase merupakan kapal riset ekspedisi yang mampu memecah es dengan ketebalan hingga 1,5 meter. Benua Antartika menyimpan informasi penting yang bisa mengungkapkan sejarah dari evolusi kerak bumi. Jadi sejarah evolusi kerak bumi ini bisa ditelusuri dengan melihat persebaran batuan-batuan yang umurnya sama.
Jadi semakin tua umur batuan yang ditemui, maka semakin lengkap sejarah yang bisa direkonstruksi. Jadi walaupun bumi berumur sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, evolusi kerak bumi hanya bisa dirangkai hingga sejauh 3,8 miliar tahun yang lalu. Dan itu berkat adanya singkapan batuan yang berumur tersebut. Nah, salah satunya ini ditemukan di Antartika. Kerak bumi telah melalui beberapa kali proses amalgamasi membentuk benua-benua yang besar. Nah, ini disebut sebagai superkontinen biasanya. Nah, bukti dari amalgamasi tersebut terekam di dalam batuan metamorf yang dapat dijumpai pada fragmen benua yang dulunya menjadi satu. Beberapa superkontinen atau benua besar yang bisa kita rekonstruksi dengan baik hingga saat ini karena batuannya masih ada, itu adalah yang disebut sebagai benua Pangea. Jadi Pangea ini umurnya sekitar 300 juta tahun yang lalu. Nah, sebenarnya benua Pangea ini dia dulunya adalah gabungan dari superkontinen atau benua-benua besar yang dulunya ada, seperti namanya itu macam-macam, ada Gondwana, Laurasia, Baltika, dan Siberia. Jadi ini membentuk satu kesatuan benua yang disebut sebagai benua Pangea. Berdasarkan hasil penelitian dari penelitian-penelitian geologi yang sudah ada, itu bisa direkonstruksi bahwa sekitar 180 juta tahun yang lalu, benua besar Pangea terpecah. Nah, yang nantinya akan menjadi benua Antartika ini adalah bagian ujung selatan dari fragmen benua Gondwana. Nah, sejarah kemudian berlanjut. Pemecahan dari benua Gondwana itu terus berlanjut menjadi benua Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, dan yang terakhir adalah Antartika. Nah, pemisahan ini terus berlanjut. Tapi benua Australia dan Antartika, dia masih terus bersama-sama, bergandengan. Sampai akhirnya sekitar 30-40 juta tahun yang lalu, itu kemudian terbentuk yang namanya Tasman Gateway yang memisahkan antara benua Australia dan Antartika. Nah, selama proses pemisahan benua Pangea ini dari sejak 200 juta tahun yang lalu itu, benua Antartika ini tetap posisinya berada di poros selatan planet Bumi, dan dia sampai saat ini posisinya tetap di situ walaupun bagian-bagian dari fragmen benua yang lain terpisah, tapi dia posisinya masih sama. Sehingga yang menarik dari Antartika ini adalah jadi walaupun dia merupakan bagian dari benua Pangea, akan tetapi Antartika ini pernah menjadi bagian dari semua superkontinen yang pernah ada. Jadi batuan yang berumur 3,5 miliar tahun yang lalu itu ketemu di Antartika. Sehingga kalau kita melihat hal ini, berarti dia sudah di sepanjang sejarah kerak bumi itu dia ada. Sehingga kalau kita ingin mengetahui tentang sejarah dari apa saja yang sudah terjadi selama kerak bumi ini terbentuk, kita bisa melihat batuan yang ada di Antartika. Sebelah kiri saya adalah batuan metamorf garnet skis biru yang saya ambil di Karang Sambung, Jawa Tengah. Dan di sebelah kanan saya adalah batuan beku granit yang juga berasal dari Kompleks Luwulo, Karang Sambung, Jawa Tengah. Kedua tipe batuan ini juga bisa kita jumpai di Antartika, tentu saja dengan tipe, proses, dan umur yang berbeda. Pada kegiatan ekspedisi geologi di Antartika, kami mendatangi Antartika bagian timur dengan tiga lokasi yang berbeda, yaitu di Pantai Prince Olaf, Teluk Lutzohom, dan Teluk Amundsen. Di Antartika bagian timur, derajat metamorfisme meningkat dari timur ke barat, mulai dari fasies amfibolit hingga ke fasies granulit. Protolit dari batuan metamorf tersebut bervariasi, mulai dari batuan beku mafic, felsic, batuan sedimen, baik itu karbonat maupun pelitic rocks. Umur protolit tertua di Antartika bagian timur tercatat hingga 3,8 miliar tahun yang lalu.
kemudian proses metamorfisme termuda kurang lebih 500 juta tahun yang lalu atau seumur dengan proses kolisi Gondwana Land. Secara umum, singkapan batuan di Antartika pada kondisi yang sangat segar. Ini diakibatkan karena suhu dan kelembapan yang rendah dan juga tidak adanya aktivitas manusia di Antartika. Akan tetapi, proses erosi masih berlangsung di sana. Adanya struktur honeycomb atau sarang lebah membentuk batuan menjadi berlubang-lubang akibat dari aktivitas angin yang menggerus permukaan batuan. Selain daripada itu, adanya seretan glasier juga membuat permukaan batuan pada beberapa tempat menjadi halus seperti cermin di permukaan. Batuan metamorf yang dijumpai di Antartika bagian timur mengalami proses metamorfisme pada suhu tinggi hingga sangat tinggi, bahkan hingga mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran mineral-mineral seperti silimanit, safirin, dan tidak dijumpainya mineral hydrus seperti amfibol, biotit, yang digantikan oleh mineral seperti klinopiroksin dan ortopiroksin. Batuan metamorf dengan ciri yang sama dengan Antartika sampai saat ini masih bisa kita jumpai di India, Sri Lanka, dan Madagaskar. Hal ini menandakan bahwa daerah tersebut dulunya merupakan satu bagian yang sama dengan Antartika sebagai sebuah benua yang besar Gondwana Land pada umur kurang lebih 200 hingga 500 juta tahun yang lalu. Jadi Antartika ini sangat unik, evolusi geologi yang sudah berlangsung dari masa lalu hingga saat ini mengakibatkan kondisi geografi Antartika yang sangat khas. Permukaannya didominasi oleh es dan ketinggiannya mulai dari nol di dekat laut hingga 4.500 meter di atas permukaan air laut. Iklimnya sangat dingin dan kering, suhu minimum pada saat musim dingin bisa mencapai minus 30 derajat Celcius, bahkan di puncak-puncak pegunungan itu bisa minus 60 derajat Celcius. Sehingga dengan kondisi demikian mengakibatkan wilayah Antartika ini sangat sulit untuk dihuni manusia. Wilayah Antartika ini dihuni oleh beberapa peneliti dari berbagai negara yang merupakan penduduk tidak tetap. Nah, jumlahnya ya ini tergantung musim, bisa sekitar 1.000 hingga 5.000. Dan mereka ini tinggal di stasiun-stasiun penelitian seperti yang dilakukan oleh Dr. Nugroho beberapa waktu yang lalu yang tergabung dengan misi eksplorasi dengan tim Jepang. Nah, di masa lalu, eksplorasi Antartika ini merupakan sebuah perlombaan oleh berbagai negara di dunia, tentu saja untuk menunjukkan superioritasnya di sana. Nah, mereka mencoba untuk mengeksplor, kemudian mendirikan stasiun-stasiun riset di Antartika yang saat ini bisa lebih dari 50 stasiun yang didirikan oleh 12 negara. Nah, pada tahun 61 ada perjanjian damai oleh beberapa negara superioritas tadi bahwa wilayah Antartika ini seharusnya menjadi wilayah yang netral dari politik. Maka tidak boleh ada klaim wilayah, tidak boleh ada kegiatan militer, dan tidak boleh ada pengembangan nuklir di sana. Dan kegiatan-kegiatan riset harus bertujuan untuk misi perdamaian. Nah, saat ini Antartika memiliki andil yang sangat besar untuk kehidupan di muka bumi. Wilayah Antartika ini merupakan bagian integral dari keseimbangan energi bumi. Nah, keseimbangan energi bumi ini merupakan hubungan antara jumlah panas matahari yang diabsorpsi oleh atmosfer bumi dan jumlah panas yang kemudian dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Nah, mengapa demikian? Lapisan es Antartika yang berwarna putih ini lebih reflektif dalam memantulkan radiasi matahari daripada air laut maupun daratan. Nah, berkurangnya luas lapisan ini nanti bisa mengakibatkan kurangnya juga radiasi matahari yang kemudian dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa suhu bumi bisa semakin panas. Kemudian, ya tentu saja ini akan mengakibatkan pemanasan global. Nah, maka kemudian saya rasa Antartika ini merupakan wilayah yang sangat penting bagi kehidupan di bumi dan sudah selayaknya riset-riset perlu dilakukan untuk menjaga wilayah ini agar tetap lestari.
Kapal ekspedisi Serasa meninggalkan Amundsen Bay pada tanggal 25 Februari 2017 menuju ke Sydney, Australia. Sepanjang perjalanan, Serasa melakukan beberapa kali pemberhentian untuk melakukan survei oseanografi. Serasa tiba di Sydney, Australia pada tanggal 20 Maret 2017. Ekspedisi Antartika tahun 1907 yang dilakukan oleh British Antarctic Expedition secara tidak sengaja menemukan batu bara, Plesiopteris flora, dan Sildolerite berumur Paleozoikum dan Mesozoikum di Antartika Barat dan Transantartika yang dapat dikorelasikan dengan penemuan serupa di Australia, Afrika Selatan, dan India. Penemuan ini mendukung konsep superkontinen bagi selatan bumi yang diberi nama Gondwana. Tidak lama setelah penemuan fenomenal tersebut, muncul teori apungan benua atau continental drift yang diusulkan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Teori tersebut digunakan untuk menjawab fragmen-fragmen benua yang terpisah, terutama di bagian selatan bumi, dan merekonstruksi superkontinen Pangaea yang merupakan gabungan dari benua yang saat ini disebut Antartika, Australia, India, Afrika, dan Amerika Selatan berdasarkan bukti-bukti paleontologi dan geologi. Saat ini, terdapat 53 negara anggota Traktat Antartika. Negara di Asia yang merupakan anggota Traktat Antartika adalah Jepang, China, India, Korea Selatan, Malaysia, Pakistan, Papua Nugini, dan Mongolia. Indonesia saat ini belum bergabung dalam anggota Traktat Antartika, walaupun secara geografis berbatasan langsung dengan Samudra Antartika. Indonesia sangat rentan terkait dengan perubahan iklim dunia. Isu global warming mengancam dari aktivitas mencairnya es di Antartika. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang signifikan pada negara kepulauan seperti Indonesia. Dari sudut pandang ilmu kebumian, Indonesia dapat berpartisipasi dalam meneliti benua Antartika sebagai sumber pengetahuan masa lalu dan yang akan datang dari bumi yang kita huni.